kos gue. Halo, pas gue ketemu lagi di channel Nokta Spiritual, channelnya info seputar minuman 18 plus tentunya. Gak usah, kali ini saya akan mereview wine premium mereknya Sasa Babai. Nah, ini Sasa Babai ini ketemu di online shop dengan harga segini. Kemudian berpita cukai ya tentunya. Sababe ada tulisannya Lambrusco ya 2020. Kalau untuk 2020 ini apa ya produksinya atau apanya kurang tahu. Tertulis minuman beralkohol BPOM RI, isi bersih 750 ml, anggur sparkling mengandung alkohol kurang lebih 20%. Ya. Maksud saya 12%. Wah, kurangnya cendek sekali. Umur di bawah 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Diproduksi oleh PT Sababai Industri Gianyar, Bali, Indonesia. Sebenarnya ini apa ya, wine untuk apa ya, untuk bikin masakan ayam, ayam taliwang dan apa ya, masa saman kari. Jadi masakan Bali itu biasanya menggunakan wine ini. Untuk komposisinya hasil fermentasi anggur dan pengawet sulfit. Kalau untuk dalamnya ini, botolnya sendiri belum tahu ini benar-benar warna hitam atau apa ya, atau bening. Kita buka ini kemasannya, ini premium, ada apa ya, ada bungkusnya. Ini perdana, benar-benar perdana, belum tahu cara buka gimana. Oh, tinggal diputar aja. Nah, dilepas. Dan ini tutupnya, ini kalau nggak salah dari plastik apa besi ya ini. Cara buka gimana ini? Oh ini, ini ada klikin diputar. Susah sekali bos. Oh diputer. Diputar terus. Ini untuk tutupnya sendiri sangat rapi, premium. Baru kali ini nemuin botol ini. Diputar nggak bisa. Oh ternyata nggak bisa dibuka. Jadi gini, ini diputer ada yang masuk ke dalam, mungkin tinggal dituangin gini. Loh, gak iso. Meledak bosku, keluar asap. Gak tahu, baru pertama kali nyoba ini. Run. Pertama kali dituang ini kayak minuman bersoda. Jir, okay. Kalau untuk aroma, aroma ini apa ya? Biasanya kan kita minum
apa itu wine tapi yang harganya di atas di bawah 100 lah. Huh? Anggur merah, anggur hijau, anggur putih dari orang tua, kawa-kawa atau yang lain. Ini pertama kali nyoba dan ternyata botolnya ini bening hitam, coklat agak hijau. Kalau untuk anggurnya sendiri warnanya hitam agak merah dikit. Kandungan alkohol 12% dan ini menurut saya lebih agak keluar ya, agak keras sedikit kayak minuman soda gitu. Terus rasanya kecut, kalau biasanya amer gitu kan manis, kalau ini manisnya cuma sedikit, jadi ya yang ganek. Enak sih masuknya sesuai dengan harga. Kayak hampir mirip bir hitam, kayak wine campur bir hitam, mungkin agak seperti itu. Oh, kalau dituang pasti ada apa ya, ada busanya, tapi busanya langsung hilang. Pahit, kecut, manisnya sedikit, pas sih menurut saya.